Pertanyaannya cukup bagus, Seth. Iya. ketika azan subuh. Mm. Karena di sana adalah fas penambahan iya. saat eh, Pertanyaannya adalah eh, ada sebagian tempat, sebagian orang, naum itu ya biasa aja dibaca nggak mm. banyak Ada juga yang panjang. Sebenarnya yang benar itu di mana? Iya. Sih? Jadi kalau kita hmm. eh, lihat asal katanya, asal katakan nama. nama, nama, ya namu nauman, nauman itu bentuknya masdar, hmm. ya. Jadi nama ya namu nauman itu Uh, kalau kita lihat di dalam uh, kaedah tajwidnya, dia kan itu mat lain namanya mm -hmm. Mad line. Itu mat mm -hmm. line itu adalah uh, apa namanya nih? Ada baris uh, patah sebelum wow dan sebelum ya. Yeah. Nah, gitu kira-kira. And now, maka di sini, kalau kita lihat uh, apa namanya nih, apakah dipanjangkan dan dipendekkan, tentu dipanjangkan, tapi tentu pemanjangannya pun tidak terlalu panjang. Mm -hmm. Jadi, karena ada waw mati, hmm. atau ada alif, ataupun ada ya mati, maka ini kan ciri dia, dia harus dipanjangkan. Iya. Satu alif dua harokat, minimal kan begitu. Benar. Satu alif dua harokat gitu. Nah, jadi yang benar itu tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang, yang sedang-sedang aja, sedang aja. Nah, jangan terlalu mendayu-dayu juga jangan terlalu juga meliuk-liuk kali nah, ini juga nggak bener khawatirnya makin tidur makin, tidur orangnya kan gitu jadi as-salatu khairum minan naum ah bolehlah jangan sampai naum ah itu udah terlalu berlebihan kan terlalu meliuk-liuk gitu mendayu-dayu jadi intinya tidak terlalu pendek juga dan tidak tidak terlalu panjang yang sedang iya. tapi memang itu biasanya Nadanya itu kan ataupun iramanya itu tergantung si muazin biasanya kan. Benar. Nah, dia pilih yang mana? Turki atau aliran Saudi atau aliran mana yang dipilihnya? Mesir. Mesir, Mesir bisa <laughs> jadi gitu kan. Jadi kan muazin ini kan macam-macam ini. Benar. Nah intinya semuanya adalah... Boleh sedikit dipanjangkan tetapi jangan terlalu berlebihan sehingga nanti maknanya bisa berubah. Itu yang kita takutkan. Benar. Ah, jadi as-salatu khairum minan naum. Ah, itu boleh lah. Eh, boleh lah. <laughs> gitu kira-kira ya. <laughs> ya. ya. Jadi begitu bu. Tidak terlalu ya. panjangkan, tidak terlalu pendekkan. Dari sisi ini ya pasti minimal dia satu alif dua harokat. Karena ada waw. Hmm mati di situ. Ya. Nah. Kita kembangkan pertanyaan satu. Iya. Mm. dalam salat dalam azan subuh itu kan ada as salatu Iya. Mm. Sebenarnya jikalau seorang muazin nggak menyebutkan kalimat hmm. itu, boleh atau tidak Yang Ya sebenarnya dia meninggalkan salah satu lapas azan di subuh itu. Hmm. Bukan berarti apa namanya azannya tidak sah. Sah saja azannya meskipun dia ditinggalkan. Hmm. Nah, Memang ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah itu dilakukan di azan yang kedua, atau azan yang pertama? Karena memang subuh itu kan dianjurkan dua kali azan. Dua kali azan. Ya, azan yang pertama itu adalah sebelum masuk waktu, sebelum oh iya. terbit fajar sodik mungkin satu jam atau setengah jam. Hmm. Saya kira sunnah ini hilang di tengah-tengah masyarakat. Iya. mungkin kalau kita azan pun orang akan bertanya-tanya ini kok belum subuh kok udah azan gitu jam setengah lima kok <laughs> udah azan, azan padahal itu sunnahnya begitu iya. kalau untuk sholat subuh sebagai bentuk persiapan yang yang junub yang mandi junub yang hmm. uh, payah bangun bisa bangun gitu kan nah, sayangnya kita ini sekali azan itu aja lagian pun tidak menunggu lama akhirnya banyak yang nggak sholat subuh benar Bahkan kalau udah patah hati duluan gitu Ya, ya. Dia ngapain lagi nanti solat ke masjid juga udah habis. Lebih baik tidur sekalian. Ya. <laughs> kan gitu jadinya. Jadi intinya bahwa ya. eh, apa namanya ini kalaupun dia tidak membawakan itu ya tetap tidak mempengaruhi keabsahan azannya. Iya. Karena itu hanya satu lapas dari ...azan yang ada. Berarti hmm. Azan harus betul-betul paham Ustaz ya. Ya maka kan Antara... pilih azan itu harus Benar. ada. Jadi Benar. kita ini dalam beragama ini bukan asal gitu loh. enggak asal-asalan. Kan sholat itu gampang Pak ustadz, Cuman ulang-ulang gerakannya kan diulang-ulang. <laughs> iya tapi anda harus paham. Ada dikatakan dalam hadis nabi. 60 tahun dia sholat. Allah gak terima meskipun satu sholat dari dia. Bisa ya, jadi kenapa kata para ulama? Bisa jadi rukunya benar sujudnya nggak sempurna Sujudnya sempurna rukunya nggak benar Dan segala macamnya gitu ya. Ini jangan dianggap sepele Sholat ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah SWT Belum, alf, belum lagi al-fatihah Kita tidak bicara ]nya. itu dulu benar. Ini, benar. ini aja dulu yang gerakan-gerakan nampak-nampak ini dulu gitu benar. kan ah, Jadi jangan dianggap sepele Walaupun gerakan sholat itu berulang-ulang aja Pak Ustadz hmm. Iya tapi ini adalah pikir sholat Maka para ulama menyusun namanya sifat sholat nabi Beluhul maram Ibnu Hajar al Asqalani ada, Sya'hal Bani ada, Ibnu Utsaimin ada, para ulama yang lain menulis kitab tentang saking pentingnya tentang sholat ini, hmm. bahkan dijemput oleh Nabi SAW ke langit untuk perintah sholat ini. Benar. Sholat ini ibadah yang permanen, bagi laki-laki ah, demikian. Allah terima kasih banyak, Ustadz.